Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, undangan sedaya sesanget badan kula mulyakaken. Alhamdulillah, siang semangkin dan kula bi panjenengan ki paringin sehat sing kebisa ngestoake undangan Bu Hesbi sekeluarga dalam rangka nyelametan putranah si anyama Muhammad Hesbi Al-Fariki sampun oleh pasangan orang bini anyama Siti Khalisoh sedari temporan Kalisat. Ngaturen panjenengan anyun bantuan doa, muga-muga pernikahan saya selamat dan semakin setongal sareng ridon Allah. Dua, terjadi pernikahan saya barokah dan muga-muga dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu bahagia dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, acara nikah nyelamatin compok, boleh Pak, nyelamatin compok. Selamatan nikah nang kitab beda 10 macam. Manabi walimah karito pernikahan selake bisi bini ampon apolong. Nikah pon ngandung 2 bulan jan Pak. Berarti walimah nikah. Mes-mes pun saya gini, mendapun ancor saya gini. Senikah, nikah. Jadi maknanya selamatan walima, kumantan laki, bi kumantan bini ini pun mereka polong, legru nyaman walima. Mungkin yakat, semakin sembahaman yakat, pasti selamatan, kura nyamana imlak. Bini walima. Senikah. Menyelamatan compok, nikah nyamana wakiroh. Perlu selamatkan Pak Jompok nikah. Karena nang Quran Allah debu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gusteh artinya anyon kenangan saya barokah. Kan berarti beda kenangan nikah tak barokah Pak. Jompok ini beda yang bangun tak kenangin mati kapi Pak kedua. Dan ini kan bahaya nih. Namanya kan dibungkus selamatkan. Nyamana wakiroh. Mun selamatan perjalanan guru nyaman naqiah. Naqiah pokok beda 10 macam senika. Intinya selamatan anyon selamat ke Allah senika bae pon. Meletak ruwet ki bae pon karena hisbi nika pon hamil toreh kula salang bae ngak moso tetangga ki bae ki kula bimbian setetanggeun seteretanan odik nikah toreh salang bae ngak. Karena orang laki ini kan tanggung jawab, benihkan tanggung jawab finansial. Artinya kebutuhan benarena. Banyak yang tak oning, benda kebutuhannya mana spiritual Pak. Dan ini kasih banyak tak paham. Jadi siang malam para urusan laku merolo tak sadaren. Benihkan benda kebutuhan spiritual, nyamana sehubungan sereng rohani. Kula kan maturan gerang-gerang bir. Legen Roma tak menjamin legen dede. Coben Roma tak menjamin coben dede. Soki belum tentu bunga, orang tandi belum tentu sosa. Odi ini pada bi eber wolana. Mun eber nyaman ngakan dua bi lop kolop, saya tak saya dedan. Saya. Ki orang soki belum tentu bunga, pada bi orang tak nyaman eber. Tina mak sate lang malang, gule, rawon, soto, bakso, rojek. Tapi beri cabut bi Allah bisa ada urban cenengan. Nah, jadi makan cek solap can gula. Aduh lihat jo, tukar perpanangan ngekikit ada bolong terbagi. Nika gula benih tak kelar malik kikit cak motor gula pemet towa ibu kau ni. Main ngak sengenye ke gula bolong ni kebagi. Ketina nang itunya tak menjanjikan keabadian ki karena indah pada waktunya. Jadi hidup tak selamanya indah. Mangkan toreh, gulukun ngajak senikah.
Bekton alakoh tore alakoh, bekton ibadah tore ibadah. Maksudnya kak, sebab lakoh tak iberengin ibadah keburukan orang, ibadah melolong muntah alakoh menentar kau leman oleh kamu. Nah, kan sini kegeluh. Karena agama ini kenapa jangan ibadah? Ega bayi keras ekstrim, ega bayi tak rontoroni masjid panjenengan norok jemaat tablik, kengir yang ngebon. Cuma men abelika dewan Allah ning Al-Qur'an fa iza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ban men mare abejeng cek to kuwi masjid. Nika dewan Allah Pak ning surat Al-Jumat ayat nomor 10. Cek to kuwi masjid mun di sabe endaren sabe nak mun di tegel endaren tegel mun di pasar endaren pasar. Wabtaghu min fadlillah rezekin Allah nika sareh cek den te. Di orang odik ini mentero sogi alako, mentero benter ajar, mentero alem ngaji senikah. Orang mangke ini kedelmo setero sogi seta alako ika amma. Kulo gelak neng tamanan coba cek gengsian umat Islam. Mun kita andik besek kelak keduan ngubu sape. Nika ngaku reng tani sae ngubu sape. Mun kita andik kelak keduan paronah kebeli. Obu babak abid, gula terinspirasi saya elomajeng kerenan. Bader yang ngobu sampai elomajeng petong tahun, petong tahun. Nek kengi buru telah seraja, paju satu segemi juta kerenan. Coba, nek kamu nek beli motor Avanza di beberapa tahun 2010, nek banyak lebih pak. Artinya ada remah. Maksud abu alaku ni mak beda opana. Masa alaku tukar tenggung de opana pak. Engki lebih nak kebeli sampai boleh jalan nak numpak motor kan saya pak. Ini kecerdasnya mana? Prolokum tu teker bungko. Coba nikmatin hidup ni kah? Mangan ya repot orang makan mana belain guru tak bisa. Pecakang alat ku coba. Tretan gule ben orang ni kah? Kutu ibadah. Toreh. Bi gule men orang tak ibadah ni kah? Bi gule yang kebelucu tretan. Coba teretan gula seborana-seborana dianggap gula ngenyi. Seduk budu nareng kerang bir kan yakin men Allah saya beri rezeki ki bagi. Cao can deng kerang bir tak tapak kepadun langgar maksud tak teman ngaji. Tapi men urusan rezeki kan yakin men Allah saya bareng. Ingin wonten. Semaudi, semamateh, semelang sompek, semelang sesa, kabi yakin Allah. Ah, mangken ngaku logika senika. Sombaman teretan gula ni ya de canggolang. Oh, din panjenengan napa janten kula, Pak? Urusan pokok sedok, pokok kebutuhan benarin napa janten kula. Coba panjenengan usaha mejauh ke den kula napa usaha mesemak? Yang pasti usaha mesemak kan. Ojak kasar kok mun mejauh ke kiai, mumpah edin nabi kiai kok ngakan apa? Kan seniki kulo iki Pak iki contona. Ah. Mangken orang yakin men Allah sia beri rezeki, tapi anapa mak mejauh ke pangeran? Contoh menjauh ke pangeran panjenengan idikan in ben bekto tak ijab kan adan kasa idikan ni pangeran ben pak le semak male ngadep senika hayya ala shalah mun se sadar kok idikan ni pangeran kala wudu engke nerok berjemaah ke masjid se tak ijab colot bakun kok rokokan pak ing tak ijab pak masa e mesem mesen pak dan ni kesalahan orang nang nikah kun pak coba menitikan ini pangeran ejepin benih apa? Sebab dawun Allah ini Al-Quran wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka siapa orang tak ejep kan kok kerak ngabuah gila kau meloloh maka odin orang jadi bingkok eprepot lah dawun Allah kerja lain pak mungkin para eprepot pak tenggi eprepot pak camat lejak kungnang-kungnang nah, eprepot presiden nah korban gula panjenengan tak eprepot Allah tak kira bosan gula panjenengan. Tapi mampun daripada Allah buru ke kamu panjenengan. Buru ke beli, haram kurang beli napa. Artinya jek saking orang ni can gula guru kor cakang alako ibadah na ta enteng. Wallahi mbian tak kira melarat dan Pak. Karena senika Pak, rezeki ini bini prak bedi bumi. Rezeki ini bini prak bedi bumi. Coba pikir dulu. Tore, maka semari bagi. Coba pikir, mumpah ngambuagi rezeki sebeda bumi, contoh. Mumpah sengah kena teretan gula ni kak kerang bira ni kakutundi sabe.
napa tak mati si tandi sabe ni cerita. Ingin nubutan, canggol lagi bagi. Mon pasengah akan ke tundi tegen, kan mati cerita gula si tandi tegen. Mon pasengah akan nampu ala kau ke kantor, napa tak mati si tak ala kau ke kantor. Kurangkan doro boleh pak. Tapi coba pikir, selama ini ke panjenengan oleh ke amr rezeki panjenengan. Gula orang rumah le mantep atau toko rokok gula pak. Atau toko rokok. Karena bini kun orang dan gula tibik mun beli rokok tak berhitungan. Yang gini benten. Mun beli rokok tak berhitungan. Tapi coba mun beda amal le rok jalan. Panjenengan cari pesaya sekini kenapa saya raja pak? Sekini ini. Karena panjenengan ya jalan ikhlas. Si, kau mau calon mencari mau cak ikhlas. Jadi engkau saya busap pasti tak ikhlas sebab ikhlas ini pada lebih banyak kru apa? Oh ni ke banyak bian. Banyak telur rajin apa gini? Mari jawab. Bukan mana membian. Betul enggak tak mana membian dengan ini. Nah, rajin kau mau cak rajin yang macam larang. Sebagai kau orang mana betul anda membian gini kau? Mana bentai nu ejepin. Terbaik dari berkuman haram tak temun lebih guna berbalik. Tore mane asabung berarti mun tak jawab tak asabung memori rosak men ini. Coba banyak telur rajin apa kene? Rajin. Entok kene ansekoni, etek kene ansekoni, ajem kene ansekoni, sejek kene telur nu kedhi. Nggih. Coba ikhlas enggak gruwe. Mun banyak telur nu kedhi adun apa bunten? Nah, tak adu. Ikhlas ini kondisional sesuai kibik kemampuan. Ingun saya bu, ya ikhlas jaring nemu tak perak hilang tak susah, kan jadi kan. Jadi keng sebanyak kadang menurusan sombongan, banyakan saya tak andi nyobang bi sesoki, sesoki cerek sebanyak iya lagi. Kadang lah sesoki kita kui ilmu tinggi cerek kampung kubu jenah, menunduri cerek mon kampung je tu jenah bani, banyak ringan ni kan. Allah teretan. Jadi mon banyak telur aja, iman banyak telur nak ketik tak aduk. Ya nak no, ketik je maksa telur enggak banyak sepit burin makan sini kau gitu. Ingin apa tuan gitu nak? Nah, tapi coba men beli rokok tau sarang larang gitu. Gen sepuluh ibu bayi men panjenengan sehari semalam rokok dupak kan berarti panjenengan mada dek besar 20,000 pak. Ingin apa tuan? San sepuluh hari 200,000 kan? San sebulan 600,000 san sepuluh bulan 6 juta coba. Gula ndik sabe gula pak ndik tegel gula tibik nah mon pasti aroko ki aden te olen sabe dan tegel cangkaro cangka jangan pak bu de rumo maksud ta cangkaro cangka jangan tandi rokok tang gendangan beni ibu gege ya kan kurang ajar ber pak coba pikir pak lo salah sore tiga tak napa sarkasan nik sekone tak napa coba pikir gula tibik bae pak. Mone detek oleh sabar dan tegel biaya hidup tak cukup tuan pak. Coba oleh kamu panjenengan. Padahal panjenengan jek saking ambu pegun enggak nikah. Coba ambu main rokok wong setahun pegun enggak nikah. Daripada gun pegun kan ngaroko bae. Ingin nuntun. Coba sadar panjenengan oleh rezeki diri kamu. Kini keibadan pian sikun kala senyaman guru pak. Jek saking pian istiqomah ongku wallahi beni gun iki sebab kirang-kirang biru pak. Cok magulukun sebatas motor sebab ngubah kebiasaan orang kata sulit bagi sulit tapi ngireng pun sepenting muncan gulu senikah bekton alako tor alako bekton ibadah tor ibadah cok saking bisa maksimal istilah orang nyaman jagung rebe tombu tapi mana-mana rebe jagung tak tombu artinya cok saking orang nika fokus ke urusan akhirat dunia ini kan rok buntik pak senikah cuma ngubah kebiasaan orang kan sulit pak. Nah, jadi mana bi emak nain bentan gula nikah bekton alako tor alako bekton ibadah tor ibadah alako kak dinto alat kangku ngole rezekin Allah sebeda ibu mi ibadah nikah alat kangku ngole rezekin Allah sebeda langi pak senikah paham nuke pak kebentan gula lagi haram tak nuke yang serigal lumian pak nika pak coba pabenyak mon malam pabenyak maca salawat pabenyak maca istighfar. Tak kira pada pak mun kun kampung gila kamu lalu tak nutup tenaga anda pak makanya Sunan Kalijogo ada bu kegulapan jenengan gundul gundul pacul gitu pak gitu artinya mun orang tani nikah jika sampai di lahan kosong
Pegengguk jadi orang guru pak, naman sabreng, naman tales, naman gedeng, nyawa candik tanah sekelan. Benih napa? Edunya nikah tak menjanjikan keabadian pak, hidup bagaikan roda berputar. Di sebektu-bektu orang nikah jeje, sebektu-bektu orang apes, tapi mau orang gengguan saumpamana. Panjenengan sing beli beras makin berpantan di, tapi gengguan naman sabreng, debu sabreng ah. Tawa beribu je masak ngocok kaki je capi ini limin besi sekonek beli kerupuk saya tak saya pak saya makan nang dunia kedokteran makan beda istilah back to nature kembali ke alam anak pa menreng lambek majeng lanjeng umur pak jayi gula ni umur 104 lekor pak abah ni umur belum berolema karena menreng lambek saya deer obi seringkeng terpaksa atanak nganggu iso blugen ngelagengan nganggu kata aing ibu digendi kan jadi saking bisa pola hidup ingat ini kisah bagus pak cuma orang makin kata anda maunya serba instan instan ini artinya cepat atanak gue mejekom ngelagengan nganggu seng betek gue kompor gas cepat masak, cepat saji cepat ada er cepat mati gitu pak ini bentar gula yal sialan pak, gula nang tenang, gula kan teretan bebeluk pak teretan gula bebeluk, gula nomor petok sesobong umur ini nomor setong, nomor dua, nomor telok, tenang gula kan kikirin nomor empat, nomor lima, nomor enam kan boh, pah alek gula sobong umur pak, isi pelanak tuh mamaknya makan kok benin apa, gula kita siap mati makin, bini tak kok alaknya boleh gula pak tak siap gula pak tapi menurusan mati kan mati pak ki mangkan membah ambian tak ibadah ambian seteretanan bi gula setetanggeun mendapat-dapat selamat tepangki bagi nang akhirat pak engke mun tepangki pada bunga gula tak masalah tok ambian ambian kan ring gerang biru guru kan engke ke sepul dak rumah mbak tu pala ngaptin ke sepul pala ngaptin boh jaring ambian mun bengak gula lambek nang itu nyepok mokopok ko weng ambian gitu rasa aki sini engke bi gula pakki pak nih kemun gula selamat selesai gula masuk neraka sekali abun tak bisa apa ini nonton manggan gula pun malam kikir maka kiai cok bong sombong gobi gula pak apa boleh para ustad lora kan di bawah ini kiai ustad bi lora ini mun gula mari jadi ustad 5 tahun gula morok berbingin jadi lora peleman kecapok 2 tahun kabak gula ilok lora abasnya cek gula makin jadi kiai kan berarti lora ustad di bawah ini gula pak lora kiai jek bong sombong apa boleh berak lora ustad iki mbian mengak sing ro ngenyi iki napa boleh mbian ngene dek nyaman apa iki mbian jek ngak sing ro ngenyi iki mangkan mon ke gula sini kae pak odik nika salang pengak iki pak iki gula kan ngocokan kereng-kereng biru segus bagus orang beda cuban sebab cuban orang beda bagus sah mangkan gula pah mator lakonah lakoni opana openi kena kenengi lakon pian apa lakonin tau sarok noro mikirin lakon orang bon karena canggulang pak saya abudi lakon ke Allah dah pak ki wallahu khalaqakum wa ma ta'malun canggulang Allah saya agabai ban kapi ben apa saya kena kau ban jadi Allah saya agabai pak contoh panjenengan niru dan gula kan tak bisa ini dan gula niru panjenengan tak bisa karena setuju ini ketetapan dari Allah makan mon orang sadar lah setuju kabi itu Allah yang menciptakan napa perlu iri ke gula panjenengan napa perlu gula panjenengan iri ke panjenengan kan tak tak sadarnya man gitu bagi padahal setuju saya menciptakan aku dengan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun paham bagi nah jadi pas opanah openih di penghasilan apa ini yang menteng seraja melolo pak kita bagi gula terlalu di pesai miliaran kita pada di panjenengan cuma jangan gelap kenapa orang soki jamin bunga pak tak bisa tak jamin bos Hyundai pabrik mobil terkenal di Korea Selatan bos bunuh diri di hiburan locak di apartemen pak ini kak dunia tak menjanjikan. Ini nih bunten. Coba peimbang, pak. Menabi maknain boleh alako kebebatan sepadan ibadah ni kekebebatan setak padan. Mangan mau idotil hasanah nikah,
nangge kitab sobung bidan sarang ojen ya bon pak. Mangkane kocak siraman rohani, siraman. Karena ojen ini kak tergantung sen remah. Kimon tepak kata na lempong, serap pas tombu rebe kan sini kak. Ki serepon ini kak ojen pas sen remah paras. Lata anda ke ibu kan sini kak. Mangkana jiwa ate ini kejak sampai kosong. Ki karena menjiwa kosong saya ini sama enggak ah. Padan tanah tak coba ojen sekali pak, kering tak kering. Kering, saya pun kering, tak menang apa tak bisa. Jiwa mon orang pun kering, saya sama enggak pak. Tak bisa, ya contoh hadis, kayak nyem gun pak. Kan sini ke gun. Tore entan gula gun ngajak imbang. Bekton alako tore alako, bekton ibadah ibadah. Gula mau tahu ah, saat retan, saat datang ke pemapan. Tak usah ngocol hadis mun tak lebur bi tetang ke pak. Tak usah ngocol hadis mun tak lebur bi tretan. Mun berdepan apaan ikaran biru. Tak gerereng do embo sedetang gada yang pasti lingkungan sekitar. Ini nak buntan. Toreh belajar menghormati kelebihan orang lain. Dan kita harus sadar akan kekurangan diri sendiri. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Cangki buruk. Sekus bagus orang yang cubaan. Sebab cubaan orang yang bagus. Mangkana lakona lakoni opana openi. Pas seterakhir kenengenah kenengih mun beni kenengenah cek kenengin karena pun saja bagian dari Allah gitu pak nah, anapa menempian ngormat gula kan lebur pak dan gula ngormat panjenengan maksudnya karena panjenengan butuh dan gula butuh panjenengan coba ini kedatang kapi gula tak datang saya rasa beda itu pak. Tak bisa menbenih keneng diri pak. Gula datang panjenengan tak rabu. Apa tak bisa ada gula. Bik terob ni kak. Yang gula tak gila pak. Paham maksud gula pak. Hidup saling membutuh. Hidup saling membutuhkan. Sedikit bebon. Banyak-banyak. Napa sedikit harapan keluarga kantoh. Setong nyelamatin hisbi. Dua asyukur ke Allah. Karena paling kemampuan abangun Roma. Napa sedikit harapan. Muka-muka itu masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan siapa untuk doa, bi gule doa kina. Panjenengan setuju terkait barangin lajang umur, amin. Terkait barangin sehat, selamat dari musibah. Bangku laku doa kejencin Allah kudu mate. Moga moga ngiba iman bi Islam. Seporanah anyon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.